Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa ukiya, dan telah diceritakan anna mar'atan, bahwa ada seorang perempuan, kharajat, pernah keluar, min baitiha, dari rumahnya, litasma'a kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia dapat mendengar kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya dia dapat mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a sahabati radhiyallahu anhum, bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Ajma'ina, sekaliannya. Fara'ah rajulun syabun fi tariqi. Lalu wanita itu dilihat oleh seorang laki-laki yang masih muda di jalan. Jadi ada perempuan keluar dari rumahnya ingin dengar Nabi berbicara dan para sahabat, juga para sahabat bahasa kita mau pergi ngaji ya. Mau pergi ngaji. Mau dengar kalam Nabi, kalam sahabat. Lalu dalam perjalanan perempuan ini dilihat oleh seorang laki-laki pemuda. Faqala la ya urmatu. Lalu pemuda itu berkata kepada perempuan itu, wahai yang terhormat, aina qasduki, hendak kemana engkau? Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ana qasidatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menuju kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajlisu indahu, aku ingin duduk di sisinya. Wa asma'u kalamahul mali'a, aku ingin mendengarkan kalamnya yang manis, yang indah. Kalau bahasa kita mau pergi ngaji, ya, gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau pergi ngaji, anak perempuan dilihat sama laki-laki. Faqala laha syabu, lalu pemuda itu berkata kepada perempuan itu, hal tuhibbinahu, apakah engkau mencintainya? Qalat na'am, iya aku mencintainya. Apakah engkau mencintai Nabi? Iya aku mencintai Nabi. Naam, uhibbuhu, aku mencintainya. Faqala la, lalu laki-laki itu berkata kepada perempuan itu, bi'aki hubbi'i alaiki, dengan ak cintanya kepada engkau, ya. Bi'aki hubbi, dengan ak cintanya Nabi, alaiki, atas engkau, irfa'i, angkatlah niqabaka, tutup mukamu, hatta anzura wajhaki, ya, irfa'i niqabiki, ya, irfa'i niqabaki, angkatlah, tutup kepalamu, tutup mukamu, tutup, ya, tutup kepalamu, buka, ya, tutup kepalamu, buka, angkatlah, tutup kepalamu, jadi jilbabnya maksudnya nih, ya. Nikob, ya, apa, tutup muka, tutup kepala, ya. Buka cadar kamu, buka, hatta anzura wajhaki, sehingga aku dapat melihat wajahmu, jadi bukalah, tutup mukamu, bukalah, tutup mukamu, sehingga aku dapat melihatnya, agar aku dapat melihat
wajahmu, mukamu. Falamma halafa'a bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kan dibilangkan begini. Kata laki-laki itu, bi aki hubbihi alaiki, demi hak cintanya, demi hak cinta kepada Nabi, alaiki atas engkau, irfa'i niqabaka, niqabaki, angkatlah tutup wajahmu, hatta anzura wajahaka, wajahaki, sehingga aku dapat melihat mukamu. Jadi ini orang minta buka pak, ya, apa pakai bekhosam demi cinta, demi cinta kepada Nabi. Kalau kamu benar-benar cinta sama Nabi, buka mukamu, buka nikobmu, buka tutup mukamu, tutup kepalamu, buka biar aku dapat wajah, dapat melihat wajahmu. Falamma alafa, maka tatkala ia bersumpah kepadanya, jadi dia sumpah tadi bi'aki, jadi pakai ba kosam, demi hak cinta kepada Nabi. Lalu perempuan ini buka aja tuh. Falamma halafa, maka tatkala orang laki-laki itu bersumpah kepada perempuan itu, bi'aki bi'ubin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasyafat, maka perempuan itu membuka lahu maginya untuk laki-laki tadi, an wajiha, daripada wajahnya, faro'ahu, lalu laki-laki itu melihat dia, melihat wajah perempuan tadi. Summa, kemudian, inna, sesungguhnya perempuan itu, lama roja'at, tatkala, ini perempuan ini udah punya suami, tatkala pulang perempuan itu, akhbarat, dia beritakan zauja'a kepada suaminya, bima jaro la'a, dengan sesuatu yang telah terjadi, yang telah berjalan kepada dirinya, ma'asyabi, bersama seorang pemuda. Dia ceritain, saya tadi mau, ya, mau ngaji sama Nabi, mau dengarkan kalam Nabi dan sahabat, di tengah jalan saya ketemu laki-laki, ada laki-laki itu minta dia minta dengan bersumpah demi cinta Nabi, kalau engkau benar-benar cinta sama Nabi, demi cinta Nabi kamu, ya engkau buka tutup mukamu biar aku lihat wajahmu. Perempuan ini cerita kepada suaminya, ya sekira begitu dia cerita. Falamma sami'a zawju'a, maka tatkala suaminya mendengar kalam pembicaraan daripada istrinya itu, taghayyara khatiruhu, hati suaminya berubah. Wa qala fi nafsi, suaminya berkata dalam hatinya, la budda, enggak boleh enggak, min an a'lama sidqa'a, daripada bahwa aku mengetahui kebenarannya, aku mesti tahu kebenarannya, benar apakah omongannya nih, min kadzibiha, daripada dustanya, benar apa bohong ini istri ngomong kayak begini, li artaha min'a, ya, supaya hatiku jadi tenang darinya, wala buddha, dan enggak boleh enggak, min amta'inaha, daripada aku mengujinya, aku mesti uji dia. Tapi kita sama istri, ya, kalau memang dia baik, ketahuan, enggak ada cacatnya, kita harus penuh percaya sama istri itu, harus saling percaya, enggak boleh saling curiga, mencurigai, enggak baik. Ya. Ini ada kisah aja ya, terjadi seperti ini. Fa'ukidu la'a tanuran, lalu aku menyalakan untuk, ya, istri, untuk istrinya perempuan itu, tanuran, dia membakar untuk istrinya itu tanuran, ya, tempat pembakaran,
tungku, tanuran tungku pembakaran. Apa di sini? Wa huwal mahalu, dia adalah tempat allazi yang yukumaru fihil khubzu, yang dipanggang di tempat itu akan khubzu, roti, ala hayatil jaroti, ya, atas hayatnya bejana. Jadi dia itu ya, bejana tempat. Dibakar itu tempatnya, ya, tempatnya dibakar, ya, di bawahnya dibakar, nanti istrinya mau di, ya, ditaruhin ke situ, kita lihat nanti. Wasabara ani, dan dia sabar atasnya, hatta shtadda, ya, lahibuhu, sehingga sangat nyala apinya. Jadi ditungguin, dia sabar, maksudnya ditungguin sampai apinya menyala. Summa qala, lalu berkata suaminya kepada istrinya, bihaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saking besar nih karomah daripada berkat cinta sama Nabi. Demi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udkhuli tanura, wahai istriku, kamu masuk ke dalam tanur itu. Kamu masuk ke dalam tempat bejana itu yang dibakar itu. Falamma halafaha bi'akin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala suaminya bersumpah kepada istrinya dengan demi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dengar Nabi, jadi dia dengar kata-kata Nabi, langsung cintanya bergelora, berani mengorban segalanya, walaupun dirinya, walaupun nyawanya, enggak peduli. Karena apa? Dengar kata Nabi. Jadi kalau udah sebut Nabi, hatinya nyerah. Udah sebut Nabi, percaya aja udah. Seperti tadi perempuan, dengan hak Nabi, buka tutup mukamu. Buka tutup mukamu, biar aku lihat mukamu bagaimana. Ya, tapi juga kita hati-hati juga ya sekarang ya. Ada orang buka bajumu, ya jangan, dengan hak Nabi. Ya, mempermainkan itu orangnya. Ya. Jangan kamu datang-datang dengar begini kemudian ada orang memanfaatkan kamu. Kamu cinta enggak dengan Nabi? Cinta. Demi hak cinta Nabimu, ya, demi cinta Nabi kepada kamu, demi cinta kepada Nabi, kamu buka pakaianmu biar aku lihat kamu. Jangan mau ya, ya. Kalau ini mah orang bener, takut-takut yang itu adalah orang yang kagak bener gitu ya. Maka tatkala suaminya bersumpah, falamma halafa kepada istrinya bi aqin Nabi, demi aq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masa kita apa? Cemplungkan dirimu ke tanur itu. Tungku pembakaran roti, tempat pembakaran roti itu. Alqat nafsaha fihi. Lalu perempuan itu menyemplungkan ya. Apa menyemplungkan ya. Menjatuhkan dirinya ke dalam tungku pembakaran roti itu. Wa hawwanat bi ru'iha, dan dia menggampangkan dengan ruhnya. Artinya dia enggak masalah. Kenapa? Likauni sadiqatan fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keadaan perempuan itu benar dalam cintanya kepada Nabi. Saking cinta sama Nabi, kalau disebut Nabi hatinya udah iya aja. Enggak apa-apa dah. Yang penting aku cinta sama Nabi. Masya Allah. Dicemplungkan dirinya ke dalam tanur itu, ke dalam tungku tempat pembakaran bejana, tempat pembakaran roti. Falamma ra'aha zawjuha, maka tatkala suami melihat dia, suaminya ngelihat dia,
lihat istrinya waqa'at fitanuri, jatuh di dalam tanur, di dalam tempat pembakaran roti. Wa ghatasat fihi, dan menyala ya tanur itu padanya, dan menyala dia padanya di situ, menyala dia ya, menyala. Wa ghatasat, menyala istrinya, menyala tuh fihi, di tempat tanur itu dibakar sampai menyala. Lihat kalau arang menyala gimana, arang, arang menyala gimana? Kalau udah padam apinya hitam, kalau menyala dia merah, kayak begitu. Wagotasat, wagotasat ya, fihi ya, menyala itu istrinya, perempuan itu di dalam tanur itu, di dalam tempat pembakaran roti itu. Hazina alaiha, suaminya bersedih atas istrinya. Wa alima, dan dia tahu. Anna'a, bahwasanya istrinya shadiqatun, benar. Fi kauliha, pada perkataannya. Subhanallah. Gara-gara apa? Cinta sama Nabi. Ya. Benar-benar cinta sama Nabi, dibakar badannya. Padahal menyala, kita lihat bagaimana. Fazahaba ar-rajulu, lalu pergi laki-laki itu ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ditinggalin tuh ya, kebakar tuh. Iya. Dipergi sama Nabi. Iya. Jadi dipergi sama Nabi. Wa akhbarahu, dan dia beritakan kepada Nabi bima jara li zaujiha, tentang apa yang berjalan, tentang apa yang terjadi kepada istrinya. Faqala la'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada suaminya itu, irji' waqshib an at-tanura, kembalilah kamu pulang, bukalah ya, bebasin maksudnya, bukalah daripada istrinya itu, perempuan itu, akan tanurnya itu ya, ya. Dibuka maksudnya, angkat istrinya dari situ. Faraja, dia pun pulang. Wa kasyafanaha, dan dia pun membuka anha, daripada istrinya itu, annaro ya. Akan apinya ya. Ya, dia ilangin tuh daripada istrinya, akan apinya dihilangin, dimatiin. Wajadaha, lalu dia dapati istrinya salimatan, selamat. Waqad balahal araku, dan sungguh keringat membasahi dirinya. Jadi cuma keringetan doang. Padahal tadi apa? Menyala badannya sampai menyala. Padahal tadi badannya sampai menyala. Ka'annaha fi hammamin, seakan-akan ya dia itu ya berada di hammam, kamar mandi. Ay muktasalin, tempat mandi. Bil ma'il hari, di air yang panas ya, seperti di air yang panas. Tapi kalau pembakaran roti berarti enggak ada air tadi itu ya. Pembakaran roti enggak ada air. Orang kata bakar roti kan bukan direbus, bukan dipanggang. Makanya tadi dia katakan sampai apa? Sampai menyala. Allahumma ya Allah, aslih lana, perbaikilah kami. Pinjami'i umurina, pada semua perkara-perkara kami. Wa aslih ahlina, dan perbaikilah keluarga kami. Ay aqribana, kerabat-kerabat kami. Wa atba'ana, dan pengikut-pengikut kami. Wa zararina, dan ay auladana, anak-anak kami. Wa jami'al muslimina, dan sekalian orang-orang muslim. Fi jami'i umurihim, pada sekalian perkara-perkara mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya. Itu ya doa, mudah-mudahan kita dapat doanya, diijabah doanya. Ya. Ini kejadian yang luar biasa. Ya. Irji waqshib an at-tanura, pulanglah engkau, waqshib dan bukalah anha daripada istri perempuan itu, tanura akan bejana. Maksudnya apa? Ya, bebasin dia ya daripada bejana itu. Bebasin dia daripada bejana itu. Ya, angkat dia daripada bejana itu. Jangan di diangkat, diselamatin udah ya. Dimaafin. Ya, mudah-mudahan kita di dalam ya cerita ini menjadi menjadikan kita dapat mengambil pelajaran, yaitu cinta sama Nabi. Jadi kalau untuk Nabi kita antusias, dengar kata Nabi antusias, semangat gitu ya. Jangan sampai kita ya enggak mau Nabi. Nabi khotam al-musannifu kitabahu, telah menyelesaikan oleh musannif akan kitabnya, bil hamdalati, dengan alhamdulillah. Kama khotama ahlul jannati du'a'ahum biha, sebagaimana mengkhatamkan oleh ahli surga akan doa mereka, mengakhiri ahli surga doa mereka dengannya, alhamdulillah. Nas'alullah ta'ala, kami minta kepada Allah ta'ala, ayyamuna alaina biridwanil akbari, agar ia ya mengkaruniakan atas kami dengan keridhaan yang besar, wa bi ni'mati sabiqati, dan dengan nikmat yang sempurna yang penuh, wa bi dzalika tatimul sa'adatu, maka dengan sebab itu sempurnalah kebahagiaan, walhamdulillahillazi bi ni'mati tatimus shaliatu, dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna orang-orang yang soleh, sempurna segala yang soleh. Wa bi fadlihi nafuzu bil jannati, dan dengan karunia-Nya kita mendapati dengan surga-Nya. Amin. Wa salatu wassalamu ala sayyidi sadati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zawjati ma damatil ardu wa samawati walhamdulillahi wahdahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan salawat dan salam semoga diberikan kepada Sayyidi Sadat, pemimpin segala pemimpin, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, semasa ada langit dan bumi. Segala puji untuk Allah yang Maha Esa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Cukuplah kepada kami Allah. Allah adalah sebaik-baik wakil. Qala mu'alifu, berkata pengarangnya, khotama hadzal kitabu bi'aunil malikil jallali fi waqti duha naharul ahadi fi sabi'i wa ishrina min sya'ril la'i muharram sanata alfin wa mi'ataini wa arba'in wa tis'ina. Sungguh telah sempurna ini kitab, maksudnya hatam, dengan pertolongan Allah Raja yang mulia, yang agung, pada waktu duha. Jadi selesai waktu duha. Naharul ahadi, selesai waktu duha di siang hari Minggu. Fisabi'i wal isrin, di tanggal 27 min syahrillahil muharram, pada ya bulan Allah, bulan Muharram, sanata alfin, pada tahun 1000, wa mi'atain 200, wa arba'in wa tis'ina, ya 94, 1294 ya, Hijriah, ala yadil haqiri, atas tangan yang hina, ya tawadu, Muhammad ibn Umar ibn Arabiyyin ibn Ali. Taballahu alaihim. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.